Saya Muhammad Faisal, penulis buku Generasi V. Kisah di balik buku Generasi V bermula sekitar 10 tahun yang lalu saat saya mendirikan sebuah perusahaan riset yang khusus meneliti perilaku anak muda di Indonesia bernama Youth Lab. Pada saat itu seluruh dunia sedang fokus dan memperhatikan perkembangan teknologi mobile dan digital. Sedangkan saya memutuskan untuk menggali lebih dalam bagaimana kultur dan perubahan aspirasi dari anak muda di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelusuran antropologis sebuah studi etnografis dengan cara ya saya ikut masuk terjun langsung bertemu berjumpa dengan para trendsetters, influencer, pelaku-pelaku kreatif dan komunitas di berbagai kota di Indonesia. Nah, konsep Generasi V ini adalah hasil catatan saya yang menceritakan bagaimana sebetulnya milenials di Indonesia itu berbeda dengan milenials di negara-negara lain.